Hari ini tarikh 9 bulan 9 2023 kita start kat sawit. Cuaca hari ni mendung. Kita akan jumpa di kebun sawit. Okey, dah ni kita sampai dah di kebun sawit 12 hektar. Kita tengok buah macam mana hari ni sini. Ni hak tepi ni. Hak tepi ni sawit orang. Dia baru bersih. Bersih kebun dengan excavator. Anu bunyi excavator ni. Dia baru bersih kebun, cuci kebun. Ni belah kita. Dia cuci. Tengok kebun jiri kita. Start ni. Asalnya semak ni. Ada pokok, ada pokok. Ada tinggi. Okey, kita sambung kait buah kita pula. Ni kebun sawit kita atas gong. Tak ada buah sini. Kita siap dah kait, kita pergi buat pula buah atas gong. Ni muak dah ni, tak lima butir. Lepas ni kita start muak buah di lorong pertama. Lorong pertama ada juga ni, ada 5 butir. Ni lorong pertama. Ni lorong kedua ni, aku hujung buah tu. Ni lorong tu, lorong kedua. Kita lorong pertama baru ni. Tu saya tengah ngisi tu. Kita isi sawit sini pula. Kita tengok buah kita setara mana. Setara ni baru buah dia tagong. Okey, lah ni kita masuk lorong baru. Sini kita duduk tengah lah ni. Kita duduk tengah. Buah ni ada 5 butir saat ni. Kecek-kecek belakang. Dan ni kita pergi muak lagi banyak mana buah hari ni. Tengok buah dulu setakat ni. Setakat ni baru buah. Kita tengok lagi buah macam mana. Ni sutir sini. Ni ada sutir. Ni ujung ni ada juga ni. Ni kita sampai ujung. Kita masuk lain baru ni. Lain baru kita. Kita tengok buah setakat mana baru. Setakat ni lebih kurang saat ni juga ni. Kita tengok lain ni banyak mana lagi. Okey, lorong ni kita kait dah. Ni lorong baru ni. Ni kita tengok buah atas helak banyak mana. Setahu ni buah atas helak. Nampak sikit perbezaan dia. Kita kait lagi. Biar penuh helak ini. Okey, lorong ni helak akan masuk lorong baru.
masuk line baru. Kita tengok buah setakat mana dah hari ni. Ni ada pokok ni. Kita tengok buah tak elak. Setahun ni baru. Okey, kita akan muat lagi. Dan ni kita masuk line baru. Ni line sebelah tepi ni. Ni hot tu Oreda. Sini hot kita. Ni belah tepi tu duduk. Maknya tu ngait tu. Kita kait pakai ngisi lalu. Okey. Lalu kita kait juga tapi kita berhenti dulu untuk rehat. Ni kita nak pergi lagi hak belakang ni. Kita pergi hak rekah. Kita pergi makan. Ni kita siap ada makan. Tu. Kita nak sambung kerja pula. Dan ni pukul apa? Pukul 1:45. Sedang molek kedua. Kita sambung kait di pokok sawit tu di rokah ni. Okey, kita tengok macam mana hari ni. Dan ni kita siap belaka kait untuk pokok di 12 hektar. Ni pokok ngelah ni. Kita akan isi buah atas helak. Lepas tu kita tengok macam mana belaka buah di 12 hektar ini. Okey. Lepas kita kait saat ni, ada excavator mari beki jalan kita. Jalan hok keh buat itu hok pebulan lepas tu. Dia mari bertemulah. Mari excavator ekor pendek ni. Kita mari betul hari ni. Sedemo nak duduk di kebun sawit 12 hektar. Dia mari pakai kerja jadi lalu. Asalnya excavator ni dia buat tanah sebelah. Boleh naik boleh beki lalu. Ni kita sapa di kebun sawit Cik. Sini kebun sawit Cik sini. Nusuknya ngait dah tu. Ada dah 3 butir situ. Kita sambung kait kat Cik pula. Ni ada 3 butir. Pakat ujung tu, tepi elak tu ada juga. Kita tengok line pertama ni banyak mana. Kita tengok line ni banyak mana lagi. Okey. Ni atas helak ni buah di 12 hektar. 12 hektar. Kita capu di kebun Cik pula. Okey. Okey, lepas ni kita duduk di hujung untuk line pertama. Nampak napa butir-butir hitam tu jalan tu buah. Terjalan, ada juga tu dari 20 butir. Belah-belah butir. Sini 2 butir, 3 butir sini. Ni kita akan masuk line kedua. Ni line kedua. Ni line kedua kita akan masuk line kedua. Kita tengok macam mana pula line kedua hari ni. Kita duduk ni di hujung lorong kedua. Ni lorong kedua ni. Buah ada juga tu dalam 10 butir. Buah sederhana besar. Kecil dengan sederhana besar lah. Kita akan masuk line ketiga pula. Okey. Lorong ketiga untuk sini. Kita tengok buah macam mana baru. Start ni buah. Ni tukar jet line ni. Ni tukar elak line dah. Kita bakar 2 butir elak hari ni. Okey, kita akan masuk line keempat pula. Ni line keempat ni. Untuk line ngelah. Kita sesada muat buah di lorong keempat. Tu ada suci mape. Situ 3 butir. Start ni ya buah kita di kebun Cik. Kebun Cik setahun ni lah. Atas elak nung depan ni separuh. Atas ni separuh. Okey, untuk hari ni kita kait 2 tempat di 12 hektar sah di kebun Cik sah. Okey, kita akan pergi jual 2 butir ni. Kita sapa dah di tempat beli buah. Kita akan waktu rumah kita ni. Kita akan waktu kita waktu kita timbal berapa kilo buah di 12 hektar dengan kacik hari ni.
buah buah kita ni, buah kita. Kita akan kita imbang 2 butir. Okey, kita tengok hari ni berapa harga dengan berapa kilo hari ni. Okay. Saat ni boleh RM40. Tu harga sawit tu. RM43 hari ni. Kita tengok air laksa lagi boleh berapa? Ni air laksa lagi boleh RM210. Okey. Kita sesakan hari ni, kita akan kaya esok pula. Okey.